face your inevitable end! Terizla habis kena buff ya kalau nggak salah. Tapi aku lupa nih yang di buffnya itu skill 1 atau skill 2-nya guys. Tapi kayaknya skill 2-nya sih yang ayun-ayunin palu itu kan. Kayaknya damage-nya di buff sama cooldown-nya dicepetin guys. Mungkin itu sih. Aku juga agak lupa. Oh ini dia. Buset. Kok ngeslownya ini ya? Jadi kerasa kali guys. Sakit banget dah sumpah. Ini kita di freeze ya sama dia. Tapi harusnya bisa dapet. Nah nice. Sakit banget ya Terizla guys. Apa ini gara-gara abis efek kena buff guys ya? Ini sekarang sakit kali dia skillnya. Di TikTok katanya juga Terizla udah jadi ini sih guys, udah mulai jadi topik lagi. Mungkin bisa aja dia nanti masuk meta lagi guys kayak waktu itu. Waktu itu kan dia juga Terizla ini sempat masuk meta guys, cuman kayak baru beberapa minggu doang itu udah langsung di nerf sama Muntun, jadinya hero-nya ini kurang laku lagi guys. Kuat banget nih Terizla. Kita early-nya kalah sini guys sama Terizla guys. Hero-nya juga ini dia tebal ya. Kayak gini sih kayaknya kita lebih enak pakai Emblem Fighter harusnya guys. Cuman aku udah kadung pake ini nih. Pake Killing Spree tipis jadinya darahku. Musuhnya juga ada ini sih dia. Mereka ada matil guys. Aku paling ini paling susah itu di war kalau musuhnya tuh bawa matil gitu. Biasanya pas ngincer-ngincer hero backline itu pasti matilnya bisa bawa kabur guys, gampang jadinya. Kita belum dapat level. Oh udah dapat guys. Ini turtle-nya belum di start kayaknya. Oh ya belum. Kena tarik tuh. Ya, ini bisa mati nih guys matilnya. Dia nggak pakai flicker ya. Nice. Nah kalau kayak gini balik dulu guys. Kini kita lagi ini dah, lagi cooldown. Kabur cowoknya. Ini cowok jungler guys ya. Terizlanya udah make ini dia. Nice, udah make sprint. Ya, kita balik ke atas aja dulu guys. Ini belum jadi turtle sih. Kita main sabar aja dulu. Ulti kita juga ini lagi cooldown masih agak lama guys ya. Masih aman turtle-nya. Musuhnya pada missing ini guys. Kita tunggu sini aja. Takutnya ada ini sih, ada si cow-nya nih. Wah tahu dia guys, mau di freeze lagi dan kita nih. Oh mereka udah start turtle guys. Gasin aja. Tapi dapat sih cow. Paninya masih ini guys, masih di bawah masalahnya. Ya masih ada ini dia. Masih ada purify, aku yang mati kayak gini guys. Look at me with your blood, blood,
Wah, tadi terlalu ini sih guys, terlalu maksa. Skornya masih ini sih agak imbang. Goldnya nggak terlalu beda jauh guys ya. Tapi ini kita goldnya unggul dikit lah. Coba aja tadi kita dapat turtle mungkin lebih banyak lagi gold kita guys. Ini udah mulai agak kekejar juga nih sama musuhnya. Aman sini nggak ada Terizla guys. Terizlanya di bawah dia. Wah ini Beatrix-nya tuker dia. Ini bakal maju nih guys. Oh ini dia. Ah tapi nggak bisa sih, nggak nyampe. Ini ditemenin Matil juga dia guys. Kalau udah kayak gini sih udah susah ya bunuh Beatrix-nya. Dia juga bikin ini guys, mentahan item Stilex Blades ini. Jadi lumayan tebel lah dia. Mumpung Beatrix-nya di ini guys ya, masih di mid. Mungkin bisa ini kita cicil-cicil dikit turutnya. Eh tapi mid-nya di push juga sih. Ini kayaknya bisa dapet. Diaman. Turtle-nya nge-spawn-nya di bawah guys. Ini juga aku udah kadung ini sih, mau bikin dominance. Tapi Terizla-nya udah swipe ke bawah aja dia guys. Ini turtle-nya musuhnya lagi yang dapet nih. Oh ini kita udah kalah gold guys. Udah disalip sama musuhnya. Mungkin ini bakal agak hard game sih. Bingung juga nih aku mau ngincer siapa ini. Mau ngincer Beatrix juga agak susah guys. Biasanya dia dikawal terus ini sama si Matildanya. Yuk digas aja nih. Okay, nice. Nah ini aja dulu guys. Mati Franco ya. Ini mati nih. Oke, okay, cowoknya. Terus sekarang. Ya, dapat angin-angin dia, guys. Ini kita juga jebol ini. Dari atas kita nggak ada yang jaga, guys. Agak rugi sih ya. Mid-nya jebol soalnya. Tapi skornya masih lumayan imbang lah ya. Goldnya udah mulai kejar lagi dikit. Masih agak imbang sih guys matchnya ini, belum ada yang terlalu menang sih, tapi kayaknya musuhnya lebih untung dah. Soalnya ini guys mid kita udah nggak ada, jadi musuhnya lebih enak kalau dia mau rotasi gitu. Nah turut bawahnya hancur juga kan. Vision musuhnya lebih luas ini guys. Ini Beatrix-nya belum kelihatan guys. Padahal di mid ya. Oh ya benar di mid ya. Udah Lordnya di bawah guys. Ini kita tunggu musuhnya gas dulu. Look at face, your inevitable end. Nah, masih kurang demi kita guys. Ini sih harus balik ya. Wah ini Vito lagi mati aku nih. Udah mega kill guys coba junglernya. Ini musuhnya dapat lord sih, tapi masih belum lord kuning guys ya, jadi harusnya bisa dev lah ya. Keculik bahaya nih guys. Background kita kurang ini. Ya tapi atasnya bagus sih. Atasnya masih maju lah. Tinggal ini guys mid sama bawahnya aja yang harus dijaga. Oh lordnya nge-spawn di mid ya. Ini kalau cuman aku sama Franco yang disuruh bunuh lord agak lama sih guys. Tinggal ini ada retail sih. Ya mati Vania.
di atasnya biarin aja sih. Main aman dulu, jangan ini guys ya, jangan terlalu digas. Atasnya jebol dua sih. Oh, Beatrix-nya langsung ini guys. Dia second itemnya langsung WON. Tambah susah diincar sih dia kayak gini. Kalau kita mau incar Beatrix-nya ada yang backup guys. Kalau ngincar sendiri kurang yakin gue bisa solo kill. Soalnya dia juga pasti bakal ditemenin sama Matilda guys. Jadi ya ini Beatrix-nya pasti bakal ini guys, gampang kabur kalau ditemenin terus. Ush. Sakit juga guys. Wait. Nice, mati nih. Tapi harusnya enggak aku petrify sih tadi guys. Ini juga aku itemnya langsung malefic aja guys. Soalnya ini musuhnya ya, kalian lihat sendiri aja guys, tebel-tebel semua nih. Ya Beatrix sama Lilia sih nggak terlalu ya. Cuman yang sisanya tiga hero-nya ini rata-rata darahnya ini guys tebal. Mau nggak mau harus ini sih. Langsung malefic. Biar tembus aja sih damage-nya. Cuman kalau mau nyari sustain ya ini guys, bikin bloodlust aja. War X. Ya War X ada penetrasinya juga sih, cuman ya ini guys nggak segede ini penetrasi, nggak segede malefic, jadi masih agak kurang lah kalau buat nembusin armor musuhnya ini. Tapi masih bagus juga sih si War X ada cooldownnya. Nah ini cowoknya udah kick guys ya. Wush, sedih guys. Balik aja guys, yang penting nggak mati aja si Vania. Oh, nah tarik tuh. Ya, ini ngumpul. Nah, kumpul semua nih. Tuh, rata nih guys. Nggak rata juga sebenarnya ya. Kabur dia. Terus lah. Bisa mati nih dia. Sabar. Nah, ini baru gas lagi guys. Digital kita mati. Ah, miss skill gua aku. Nah. Rata beneran, guys. Itu tadi momen sih itu, guys ya. Kena semua tuh tadi petrify-nya. Ini bisa dapat pin sekali. Langsung load aja sih, guys. Slotnya udah nge-spawn juga. Ini kita bantu paninya aja nih. Cowoknya ini kita harus cari cowoknya dulu guys, mana dia. Tapi kayaknya mereka nggak kontes sih ya. Tapi aman. Atasnya mungkin kita yang jalanin guys. Nggak ada yang jalanin atas soalnya. Itu tapi numpuk sih minionnya guys ya. Ya tapi bawahnya juga nggak ada yang kawal guys. Masih pada di mid nih tim kita yang lain. Midnya udah jalan guys. Tapi lordnya masih aman sih. Ini kawal lordnya nih. Itu kasih pani di atas aja. Buat mancing aja sih guys. Ini kita cuma buat nakut-nakutin aja sih. Nah kalau udah hancur gini, kita balik dulu guys. Belum bisa ini sih, belum bisa end kayak gini. Lordnya udah mati. Nah dapet dua nih. Wah dikit aku. Ya udah sih mati sih guys. Wah yang lain juga mati guys, tapi harusnya sih belum di end ya. Ini udah atas bawahnya hancur sih guys. Fanny sama Irithelnya bisa split push ini. Tapi agak susah juga sih guys buat momennya.
Ya kalau misalnya mereka ini si Irta sama Vania split push atas, kita harus ini guys, pancing warnya di bawah. Ya kita kalau bisa sih tarik ulur ya. Cuman ini aku nggak pakai emblem fighter guys. Tapi harusnya masih bisa lah ya buat tarik ulur dikit-dikit. Kita ngebet aja guys. Tiffany udah di atas tapi Irithel masih di bawah sih. Look at me when your blood runs cold. Oke, sabar. Ini jadi istilahnya di bawah nih sendiri. Bloodnya udah muncul. Kita pancing aja guys ya. Tuh Irithelnya. Nah kan? Oh, ini kita jangan kasih balik guys. Ini musuhnya udah kebet nih. Dan nice. Ah gitu guys ya. Untung ini guys yang balik cuma Chou doang tadi.